Yuk bikin masakan lagi buat diet. Ini aku udah rebus brokoli, wortel yang udah aku tambahin garam sama gula. Terus aku siapin jamur kuping dan bawang putih sama daun bawang, jangan lupa. Tumis-tumis bawang putih dan daun bawangnya. Setelah itu kita masukin jamur kuping. Setelah itu baru kita masukin brokoli dan wortel yang udah direbus. Kita aduk dulu sebentar. Setelah itu kita baru masukin saus tiram, lalu kecap asin secukupnya dan sedikit kaldu ayam. Setelah itu aku masukin air deh. Agar teksturnya lebih kental, aku tambahin sedikit tepung maizena. Jadi deh, bagi yang pengen cobain, cus langsung cobain aja.